Eyit sedang menjalani pemulihan pasca operasi pada bahu. Suga personel BTS malah nongol di surat suara Pilkada 2020. Seperti telah diketahui bahwa, sejak awal November kemarin, Suga BTS mengumumkan hiatus atau rehat sejenak dari aktivitasnya bersama BTS setelah menjalani operasi pada tanggal 3 November bulan lalu. Kabar resmi dari Big Hit Entertainment, operasi dilakukan untuk memperbaiki pada bahunya yang robek. Eyit, Suga BTS malah nongol di surat suara Pilkada 2020. Kejadian unik tak disangka terjadi di Pilkada Kediri 2020. Di salah satu surat suara muncul foto Suga BTS. Foto sang rapper artis Korea ditempel di dalam surat suara di sebelah pasangan calon tunggal. Diketahui bahwa, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menemukan hal unik di Pilkada 2020. Salah satunya ada foto artis Korea, Suga BTS yang ditempelkan dalam surat suara pasangan calon tunggal. Foto Suga BTS tersebut ditemukan di pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kediri di Pilkada 2020. Adapun Hanindito Himawan Pramana dan pasangannya Dewi Maria Ulfa adalah pasangan calon tunggal yang maju di sana. Ini kejadian unik yang penting juga dipublikasikan. Ada foto-foto artis Korea di kolom kotak kosong pada surat suara paslon tunggal. Tapi saya enggak kenal itu siapa. Nah, itu beberapa kejadian menarik, kata anggota Bawaslu, Muhammad Afifuddin, soal penemuan Suga BTS dalam siaran telekonferensi melalui channel YouTube Bawaslu, Rabu 9 Desember 2020. Hingga akhirnya kejadian ini menjadi viral di media sosial. Atas kejadian itu, netizen pun langsung bercanda soal Suga BTS yang hiatus namun malah nongol di Pilkada 2020. Suga ga ikut manggung ama BTS Suga debut Pilkada. Tulis at, Jin Mantu, idaman garis bawah di Twitter. Oo Suga dari kemarin-kemarin ga ikut komebak lagi sibuk persiapan buat Pilkada ini ternyata. Komentar at, Tia Siati di Twitter. Coba aja kalau Suga kepilih gimana tuh. Komentar Li Chelsea Army 1 di Twitter. Komentar lain, astagfirullah Suga Hyung ngapain di situ? Petik 2. Dari @Mikaela Aira 1.